membahas tentang habit atau kebiasaan. Apa sih itu kartu nilai kebiasaan? Kartu nilai kebiasaan adalah latihan sederhana untuk menjadi lebih sadar tentang perilaku dengan membuat daftar yang berisi kebiasaan sehari-hari kita. Betapa pentingnya hidup atau bekerja di lingkungan-lingkungan yang diisi dengan petunjuk-petunjuk yang produktif, yang positif. Kita contoh ketika kita makan donat. Ketika kita, jadi dopamin ini muncul bukan pada saat kita. Jadi intinya aturan 2 menit itu seperti quotes ini. If a task will take you less than 2 minutes, don't keep it for later, do it right away. Jadi kalau kebiasaannya hanya 2 menit, kenapa menunda lagi? Kan itu cuma 2 menit, lakukanlah sekarang. Nilainya positif ya, yang menyenangkan, maka akan cenderung diulang. Sedangkan hal yang mendatangkan hukuman, cenderung untuk dihindari. Menurut Hippocrates, kepribadian manusia itu dibagi 4. Ada kolerik, melankolis, sanguin, spermatis. Kepribadian ini sifatnya relatif permanen, gak dapat berubah. Jadi kalau kita sering lihat ada teman-teman kita yang suka mimpin, kemungkinan besar dia kepribadiannya kolerik.